maksiatnya haji. Maka untuk itu pada usia-usia tersebut 50, 60, apalagi 70, ya, maka mari kita gunakan waktu-waktu yang sangat istimewa. Waktu-waktu yang sangat istimewa itu diantaranya menurut Al-Habib Al-Haddad itu menjelang mahrib. Ada yang mengatakan menjelang mahrib itu pertarungan antara iblis dengan hawa nafsu manusia. Maka saat-saat menjelang mahrib itu, kalau toh kita dalam perjalanan, kita upayakan untuk senantiasa berzikir. Misalnya pulang kantor jam 5, naik motor, naik mobil. Dalam perjalanan itu kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu dengan istighfar, astagfirullah, atau dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau lengkap lagi alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku yuhyi wa yumiitu. Intinya saat-saat menjelang mahrib itu diisi dengan ibadah kepada Allah. Ya. Sudah tidak lagi kemerungsung terhadap problem-problem dunia. Ya. Maka bersyukurlah karena ada di antara kita. Belum waktunya mahrib sudah datang ke masjid, ya, sudah datang ke masjid. Sebelum waktu tiba sudah siap ke masjid itu ada memang. Dan kita juga lihat ada di mana-mana ada sebagian dari antara kita. Kemudian tentu saja sampai mahrib. Nah setelah mahrib dua waktu yang kedua yang pertama tadi sebelum mahrib dan detik-detik mau mahrib. Ini waktu-waktu pertarungan antara setan yang memang dari bangsa jin, setan dari bangsa iblis, ada setan dari bangsa manusia dalam arti hawa nafsu. Maka suatu ketika Rasulullah bersabda, "Rajana min jihadil akbar ila jihadil asghar." Kita ini baru kurang dari perang kecil. Padahal waktu itu dari perang Uhud. Ya kurang besar secara fisik. Rajana ila jihadil akbar, kemudian baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Itu luar biasa benarnya. Mau sholat, mau sedekah, apa saja itu perlawanan sih. Dan saat-saat inilah menjelang mahrib itulah ya sesungguhnya luar biasa. Maka ada istilah mahrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur kecapean, ya kan? Sampai ke asar ketiduran lagi. Maka ya, jadi menjelang mahrib. Yang kedua, ba'da mahrib, bagaimana waktu ba'da mahrib ini sampai isya digunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Digunakan waktu antara maghrib dan sampai isya itu untuk ibadah. Apa ibadah di situ? Banyak. Kalau setelah ba'da mahrib itu ada yang namanya sholat al-awabin. Sholat al-awabin. Berapa sholat al-awabin itu? Setidaknya dua. Boleh dua, boleh enam, atau sebanyak-banyaknya sampai datangi isya. Disebut sholat al-awabin itu orang yang kembali mana? Kembali bersih dari noda dan dosa. Ayo kita lihat setidaknya dua rakaat. Ya, kalau lebih paham ya sekedar contoh saja. Alhamdulillah, bahkan hari itu tidak dua rakaat ya. Namanya sholat al-awabin, sholat al-awabin, dua rakaat. Ini sholat yang insya Allah dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah tentu saja antara mahrib dan isya boleh baca Quran, boleh berdiskusi tentang masjid, boleh dikir-dikir,
yang sesuai kita hafal atau kita mampu. Intinya untuk menutupi kekurangan ibadah kita dari balik sampai 40 tahun, dari balik sampai 50 tahun, sampai 60 tahun itu, insya Allah kalau empat waktu ini kita jalani dengan baik, terhapus keburukan-keburukan masa lalu kita. Kita ini kan manusia ini kan ada kadang-kadang itu baru sadar setelah umur 40 tahun, pada saat 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, semangat dunianya besar, maksiatnya juga besar. Ada istilah mumpung belum nikah adalah apa ada pergaulannya itu ada. Tapi pada saatnya ada umur-umur tadi 40, 50 disadarkan pada Allah. Ada juga yang tak sadar. Sudah 50-60 tahun masih digemukkan, ada juga. Nah, untuk bila Tuhan tak tahu. Ada umur sudah 70 tahun, kelakuannya itu bukan kepada arah yang bernilai ibadah. Dia hanya menuruti hobinya saja, kesenangannya. Apa? Mancing. Boleh saya boleh sebenarnya. Ada usahanya kemarin itu sudah 70 tahun, mancing. Boleh, sebenarnya boleh. Tapi kalau dengan mancing itu, sholatnya ditinggal, terus harusnya dia bisa bercengkrama dengan istri bersama-sama tua walaupun cuma sekedar terus-terus, ya kan? Itu bernilai ibadah tuh. Apalagi ngomong cucu, apalagi dan lain-lain. Ini ibadah macet kan? Berangkat sebelum subuh kadang-kadang, ya? Macet sampai nanti menjelang maghrib baru pulang. Maghrib masih di tengah jalan, tengah perjalanan. Bawa kancing ada itu, ada tuh. Kita lihat di sebelah transfernya, suka kita lihat sudah asar, sudah tua masih. Nah ini kan yang sebenarnya hobi kan, boleh hobi itu boleh, tapi jangan sampai hobinya meninggalkan kewajiban yang utama. Boleh pelihara burung, pelihara apa boleh hobi, tapi jangan sampai hobinya meninggalkan hal yang pokok, hal yang wajib, hal yang alhamdulillah jamaah kita ada yang Pak Haji Surati dan baru 30 tahun namanya sudah ganti Pak Haji Ramji. Nah mudah-mudahan di sekolah itu bapak-bapak yang lain dan bapak Haji yang lain tak suka orang bersih dengan Pak Haji bersih. Kalau yang mudah-mudahan ya masih. Nah, tapi dengan kis di sekolah ini mudah-mudahan masa tuanya itu bisa bagus. Ada masa tua, sudah tua, tak bisa lagi bersih. Tapi ada saya ingin terus kepada saya sampaikan ada Pak Haji Akun namanya sudah hampir 80 tahun subuh mau apalagi yang hari-hari ke masjid terus ke masjid terus begitu dia nggak bisa ke masjid itu dalam waktu hanya beberapa hari terus kita dilawan ini artinya masa tuanya digunakan untuk bekal ibadah hari antara maghrib dan isya. Digunakan untuk menutupi melaksanakan ibadah kita pada masa-masa lalu, ya. Masa lalu yang banyak dosa, yang punya dosa ada juga masa lalu yang bersih ada juga. Tapi yang pasti ada di antara orang manusia itu dari komunitas baik pun tidak baik, akhirnya baik. Ada juga yang dari awal tidak baik, mungkin dan seterusnya begitu 40 tahun 50 tahun sudah kalau track jalan-jalannya sudah benar, jalan kursi, jalan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah gunakan waktu menjelang subuh. Nah, ya kan? Menggunakan waktu menjelang subuh untuk ibadah, untuk batang mintaksirona menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita. Entah itu sebelum subuh dengan sholat tahajud, sholat qobah, sholat hajat, ya. Kemudian pas subuhnya, qobliyah subuh. Nah, sebelum subuh, detik-detik sebelum subuh ini juga waktu yang pertarungan antara hawa nafsu dengan iblis itu juga luar biasa. Sudah dengar hayal sholat, sholat hajat, nah, ini kan
dari waktu itu atau seperti saya itu sudah begini sekali-sekali lah datang masjid gitu. Selalu itu ada sekali-sekali lah datang masjid, ya kan? Ada sedikit berpaus kalau seringan begitu, tapi enggak, kalau ini kita ikuti habis tuh. Kalau cuma disatukan tidak apa, kalau keterusan ada bisikan-bisikan itu sekali-sekali lah mau terus-terus masjid. Adanya kadang-kadang itu menggoda sekali-sekali lah jamaah dengan keluarga hari saya ini apa itu? Nah kalau itu terus di besoknya kayak gitu lagi, besoknya kayak gitu lagi, bagus nanti kita gak memperoleh kelebihan-kelebihan di dalam peribadah. Jadi menjelang waktu subuh, mari saya khususnya dan kita selalu berupaya untuk menggunakan waktu-waktu itu untuk mengajak berdoa, apalagi yang sudah sedang punya problem, problem anak, problem keluarga, problem macam-macam, pasti ada problem itu. Nah, mungkin tidak ada. Sesungguhnya manusia akan senantiasa diuji. Diuji dengan apa? Minal khauf, rasa khawatir, rasa ketakutan dalam kehidupan, rasa lapar, banyak sindiran keluar, ketakutan kekurangan duit, kekurangan harta, wal anfus juga berkurangnya jiwa. Ya, mungkin ada yang meninggal, suami, istri, anak, adik dan seterusnya. Ya, ada coba selalu ada wasfaro berkurangnya. Katakanlah wasfaro itu buah-buahan. Misalnya punya kebun, tidak berbuah, tanam padi, tidak panen dan seterusnya. Obasir soli maka kita diberita oleh Allah menjadi kelompok orang-orang yang sabar. Dan sesungguhnya musibah itu ada di nafsu. Manakala datang musibah-musibah seperti tadi, kalau kau kenal juga sebenarnya dia berkata indah lillah wa indah ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua itu datang dari Allah, karunia dari Allah, dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, termasuk roh kita juga yang mukmin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah detik-detik sebelum subuh, kemudian kemudian subuh, salat subuh, kemudian menggunakan waktu yang keempat adalah bagaimana antara subuh sampai syuruq ya, kita gunakan untuk ibadah. Ya mungkin tidak setiap hari, ya, syukur bisa setiap hari, ya, tapi kita alhamdulillah bisa kita setiap minggu, ya kan? Setiap minggu seratus ini sebenarnya bagian dari upaya kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya dan kita semua terbimbing kehidupan kita dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah kesibukan kita, kita tetap istiqomah dalam ibadah, dalam sholat berjamaah. Di tengah kesulitan ekonomi kita tetap bisa berkesempatan untuk bersedekah, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi rezeki yang banyak yang halalnya, barokah yang banyak yang barokah, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jemaah sekalian, kita lanjutkan membaca hadis Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Bashir bin Sulaiman dari Amr bin Al-Ansar radhiyallahu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallaa qoblat dhuhri arba'an kana ka'adli ibtin raqabatin min Bani Isma'il." Ya. Di antara 12 rakaat salat rawatib yang harus kita jaga itu adalah boleh jadi sebelum duhurnya 4 rakaat. Barang siapa yang sholat qobliyah duhurnya 4 rakaat, maka ia sama fadilahnya, pahalanya dengan memerdekakan hamba saya dari keturunan Bani Ismail. Ya. Memerdekakan budak itu sesungguhnya sangat besar bandingannya. Pahalanya, walaupun sekarang tidak ada, tapi menolong kepada orang miskin, orang fakir, ini sangat besar fadilahnya. Dan kalau kita menolong orang fakir itu kan kalau punya duit,
Kalau mampu, kalau nggak mampu ya udah, qobliyah dzuhurnya. Qobliyah dzuhurnya, 4 rakaat itu seperti fadilah yang memperdayakan budak atau menolong orang-orang yang fakir atau miskin. Kemudian disebutkan lagi dari Al-Aswad Al-Murrah Al-Masruq radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Laisa shay'un ya'kil salatal laili min salatin nahari illa arba'an qabla dhuhri wa fadluhunna 'ala salatin nahari ka fadli salatil jama'ati 'ala salatin wahidah." Artinya tidak ada sesuatu yang dapat menandingi sholat sunat di tengah malam kecuali sholat sunat qobliyah dzuhur 4 rakaat. Maka barang siapa yang qobliyah dzuhur 4 rakaat sama dengan sholat sunat di malam hari. Sholat seperti sholat sunat di tengah malam di malam hari. Sekali-sekali ketinggalan dulu, kayak saya tadi ketinggalan. Sebenarnya kalau di situ tadi marah masih bisa, karena saya punya rencana. Pokoknya sholat dzuhur di sini. Tadi mau sholat di P, udah lama saya kejar. Tentunya. Tapi sudah rencana. Karena mau belok sini, padahal akhirnya masih ketinggalan. Kemudian sekali-sekali kemudian itu terjadi, tapi mari usahakan. Kemudian dzuhur ini bisa dilaksanakan. Setidaknya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kuncinya 12 rakaat satu hari satu malam itu baik qobliyah maupun ba'diyah, jangan sampai kurang. Nah, orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat qobliyah dzuhur itu adalah ya'dilu sholatal laili, maka membandingi menyamai dengan fadilahnya sholat malam. Wa fadluhunna 'ala salatin hari ka fadli salatil jama'ah 'ala salatil wahidah. Kemudian keutamaan orang yang salat qobliyah dzuhur 4 rakaat itu seperti fadilahnya salat berjamaah. Bayangkan qobliyah dzuhur dikasih ganjaran seperti salat jamaah 27 derajat. Sementara setelah itu dia juga salat dzuhur berjamaah, maka dilipat berlipat nilai-nilai keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Kita dipaksakan sholat sunat qobliyah dzuhur 4 rakaat. Para jemaah sekalian, satu lagi yang saya baca nanti mungkin ada yang ditanyakan, yaitu tentang keutamaan sholat sunat sebelum asar. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah mendoakan kepada orang-orang yang mengerjakannya dengan sabdanya, semoga Allah senantiasa merahmati umatku yang mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Nah, para jemaah sekalian, doa Rasulullah, doanya supaya kita dikasih rahmat. Nah, doa Rasulullah, kita meyakini doanya mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari usahakan sholat qobliyah asalnya itu 4 rakaat. Itu didoakan oleh Rasulullah SAW supaya Allah senantiasa merahmati kita yang melakukan sholat qobliyah asal 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, sesungguhnya para jemaah sekalian, bahwa keutamaan-keutamaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang penting bagi kita bagaimana menjaganya. Man hafadha 'alaiha harramallahu badanahu 'alan nar wa fi riwayatin lam tamassahu nar. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dan Imam Al-Kabir, barang siapa memelihara sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nar, jasadnya akan diharamkan untuk dibakar di api neraka. Nah, kok jasadnya dibakar? Sementara jasad itu kan hancur. Jangan lupa, pada saat kita hidup,
sesungguhnya bersama rohnya. Dan di dalam ayat-ayat lain juga Allah berfirman, Inna sama wal basoro wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Inna sama pendengaran, ya pendengaran ini ada juga. Kalau di dunia kan telinga, sesuatu yang mendengar juga telinga. Wal basoro dan juga mata, wal fu'ada hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Yasin itu disebutkan pada saatnya roh itu akan diizinkan oleh Allah, ya, diberi izin oleh Allah roh itu kembali ke jasadnya pada saat-saat tertentu. Jangan dibayangkan seperti akal kita, oh sudah hancur tak bisa lagi, sudah di Korea saja Allah mampu kok menghancurkan tulang belulang yang sudah rambut itu menjadi utuh. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, jangankan yang sudah, istilahnya yang sudah rambut, yang tidak ada bisa ada kok gitu. Ya nanti saya insyaAllah pada kesempatan lain akan membacakan tafsir jalanan. Kami sudah beli untuk perpustakaan Masjid Al-Fusalam. Saya lagi berdoa diberi keberanian. Memang dulu saya pernah belajar maksud jalanan itu sama Kiai Abdul Muksid. Beliau kalau ngajar itu pakai tempat yang tinggi, merokok lagi. Ngajar sambil merokok. Pak Yai kenapa merokok? Mantap kalau nggak merokok. Kiai-kiai itu banyak merokok. Dia ngajar-ngajar itu semangat kepada itu. Dibagi itu. Apa dasarnya? Masih merasa ada manfaat. Rokok sesuatu yang masih ada manfaat yang dari kalau sudah diharapkan betul-betul tidak bisa ya. Rokok itu kan masih istilahnya itu perdebatannya masih ikhtilaf hukumnya. Rokok baca di tempatnya tinggi gitu, nah kita di bawah. Nah insya Allah saya sudah hafal sebenarnya walaupun tapi agak kurang berani juga, tapi nanti saya coba untuk ya dengan segala kekurangannya supaya ada materi-materi tafsir ya. Dan nanti para jemaah bisa pakai terjemahannya. Saya pakai tafsir jalan-jalan itu kenapa ya? Jalan-jalan itu pengarangnya dua imam, satu imam Asy-Syafi'i ya, al-imam Jalaluddin Asy-Syafi'i, yang satu lagi al-imam Jalaluddin Asy-Syafi'i, satu lagi Jalaluddin jadi ada dua ya. Imam Jalaluddin Asy-Syafi'i, saya berpaling. Ada dua imam, makanya disebut Jalalain, tafsir Jalalain, dua jalan. Al-Mahalli, al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu Jalaluddin, al-Imam Jalaluddin Asy-Syafi'i. Disebut kitab tafsir Jalalain, separuh dari Jalaluddin Asy-Syafi'i, separuh dari Jalaluddin Al-Mahalli. InsyaAllah, tempat lain kita akan baca. Jadi, barang siapa yang menjaga empat rakaat qobli asar, hafadzallahu badanahu ala an-nirah, Allah benar akan menjaga oleh, akan terhindar dari neraka. Atau wafihi bayatin, diri bayatin sebut lam tamassuhun nar, tidak tersentuh oleh api, api neraka. Man hafadzu alaiha fawafillah fawafillahu, barang siapa yang senantiasa menjaga empat rakaat qobli asar, fawafillah fawafillahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berupaya untuk menjalankannya sehingga kita dapat keutamaan-keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Silakan kalau ada yang menanyakan. Ya, Pak, tolong. Apa fadilahnya sholat subuh yang diikuti dengan sujud asujudnya? Apa itu kan sunnah atau wajib atau? Ya, baik. Bahwa fadilah sholat sujud, sholat subuh Jum'ah dengan membawa surat As-Sajdah itu, pertama mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah selalu membaca surat As-Sajdah pada saat sholat subuh di hari Jum'ah. Ya. Kemudian di situ ada
sujud apa namanya? Sujud apa? Sujud tilawah ya, sujud tilawah. Sujud karena bacaan. Ya, sujud karena ya karena bacaan pada ayat itu. Ya. Jadi satu sunnah rasul. Ya, cuman kita ayat pertama itu kan surah As-Sajdah full, tapi di Pontianak ada juga yang cuma sepotong. Begitu sujud bangun langsung rukuk, langsung rukuk terus sujud baru berdiri lagi rakaat kedua melanjutkan bacaannya. Sementara di beberapa hadis itu sunnah rasul itu rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Seperti yang biasa kita baca di sini. Hanya kalau saya pompong separuh karena takut kepanjangan. Ya, takut kepanjangan. Kemudian fadilahnya melaksanakan sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah itu di tengah-tengah orang enggan melakukannya, maka ia akan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat itu harus tak terbanding saking banyak. Yang kedua, mendapatkan fadilah sujud tilawah. Nah, sujud adalah satu saat yang mustajabah, satu saat yang hubungan manusia dengan Allah itu di situ lah, di sujud itulah sesungguhnya waktu yang sangat dekatnya antara hamba dan Al-Khaliq yang Allah yang menciptakannya. Yang utama adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, termasuk sujud pada saat di luar sholat. Kan di dalam Quran itu ada 17 atau 21 tempat-tempat sujud. Ya. Nah itu Pak sebenarnya hukumnya sunnah apa hukum melaknya kalau misalnya pas subuh nggak baca surat ini nggak apa-apa. Saya kira demikian. Ada satu lagi mungkin Pak ya. Nah, ya. Baik, mudah-mudahan para jemaah sekalian dengan keistiqomahan kita mengikuti taklim ini mudah-mudahan menambah ilmu, dan yang paling penting lagi paling kita bersedia untuk bisa menggunakan waktu-waktu yang baik itu untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap supaya dunia baik, akhirat baik, dan terhindar dari neraka Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.